Dalam diam-diam Indonesia meredam perang. Okey, patutlah Indonesia banyak melakukan latihan militer, guys. Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Channel pemersatu bangsa anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, hari ini aku akan membuat reaction untuk video. Title dia, keren, rupanya diam-diam Indonesia meredam perang. Ini buktinya. Okay guys. So, aku pun terfikir, mungkin betul berita ini guys. Kerana akhir-akhir ini, Indonesia banyak melakukan latihan militer bersama dengan negara-negara kuasa besar guys. Ataupun banyak menghantar pasukan-pasukan elit mereka ke negara lain untuk menjalani latihan khusus. Dan mungkin ini sebabnya guys. Ataupun mungkin tidak. Okay guys, jom kita tengok video ini. Okay guys, video ini adalah daripada YouTube channel Anak Bangsa. Jadi kepada kalian semua, bolehlah singgah ke channel ini kerana mempunyai pelbagai video berkenaan dengan info-info yang sangat menarik berkenaan dengan Indonesia dan juga militer Indonesia guys. Jadi boleh singgah ke channel ini dan support channel ini guys. Okay guys, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Rupanya diam-diam Indonesia meredam perang. Ini buktinya guys. Jom kita saksikan. Pengamat militer mengungkap Indonesia sedang meredam perang antara China melawan Amerika Serikat. Oh. Okay. Kisru di Laut China Selatan nyatanya berdampak berbeda bagi Amerika Serikat dan juga Indonesia. Aktor utama kekisruhan ini jelas Amerika Serikat dan China, di mana peran Indonesia sebagai motor ASEAN bisa meredam adanya perang. Karena Indonesia belakangan ini mengambil langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan kekuatan Amerika Serikat dan juga China di Asia Tenggara. Salah satunya adalah TNI yang melakukan latihan gabungan dengan US Army dalam tajuk Garuda Shield 2021. Dan menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Khairul Fahmi, diplomasi pertahanan Indonesia harus melihat dari cara Menhan Prabowo Subianto. Jadi sebelum bicara apa manfaat atau keuntungan yang didapat dari Indonesia untuk menggelar Latgab Garuda Shield, saya kira perlu sedikit menengok ke belakang terkait perjalanan diplomasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kata Fahmi. Dan masih menurut Fahmi, Indonesia sedang memperkuat Confidence Building Measure atau CBM demi stabilitas kawasan yang sedang diancam oleh perang Amerika Serikat dan juga China. Ini menurut saya merupakan bentuk konkret dari Defense Diplomacy for Confidence Building Measure, yaitu diplomasi yang dilakukan untuk membangun kepercayaan, mengurangi rasa takut dan kesalahpahaman dari kedua belah pihak, serta Defense Diplomacy for Defense Capabilities atau diplomasi yang diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan sektor pertahanan. Dan tepat rasanya jika Garuda Shield 2021 diadakan saat ini. Artinya Indonesia dalam hal ini tentu saja berharap gelaran Latgab nanti akan memperkuat kesepahaman, memperkaya pengalaman, serta meningkatkan kemampuan dan juga kecepatan TNI, terutama para personel yang terlibat, kata Fahmi. Meski TNI sudah itulah sebabnya guys. Serikat, Fahmi yakin hal ini tak akan merusak hubungan Indonesia dan China karena Indonesia-China mendasari hubungan diplomatik dengan saling menguntungkan, maka tak mungkin Beijing akan melepas hal ini hanya karena cemburu TNI latihan dengan US Army. Indonesia tapi sikit itu adalah perasaan cemburu. Mesti ada punya. Serta membatasi sikap tegasnya itu hanya menyangkut persoalan Laut China Selatan tanpa menyinggung isu-isu lain yang dinilai tak relevan atau tak menguntungkan bagi hubungan bilateral Indonesia dan China. Tegas ya. Bahkan menurut pengamatannya, belakangan ini hubungan China dan Indonesia malah menguat. Saya pikir sejak hubungan kedua negara dinormalisasi, hubungan itu nggak pernah benar-benar memburuk, bahkan cenderung menguat saat ini. Dan kalau sudah demikian, maka Indonesia akan berperan sangat penting bagi ASEAN untuk meredam perang antara Amerika Serikat dan China. Sementara itu sampai melibatkan ribuan prajurit TNI Angkatan Darat dan tentara Amerika Serikat. Kedua angkatan tersebut berlatih bersama. Latihan bersama Garuda Shield ke-15 2021 memang sangat luar biasa. Latihan ini tercatat melibatkan hingga 2.161 prajurit TNI AD
dan 1.547 tentara Amerika Serikat. Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa meninjau latihan yang digelar di Amburawang, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis kemarin. Latihan ini merupakan terbesar sepanjang sejarah kerjasama militer Indonesia dan Amerika yang paling Serikat. Besar, guys. Diselenggarakan mulai tanggal 1 sampai 14 Agustus 2021 di 3 tempat berbeda, yaitu Puslatpur Kodik Latak di Batu Rajang, daerah latihan Amburawang di Balikpapan, dan Makalisung di Manado. Jenderal TNI Andika Perkasa berharap lewat latihan ini dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan prajurit TNI Angkatan Darat dan tentara Amerika Serikat. Adapun materi latihan yang dipastikan dapat meningkatkan kemampuan prajurit kedua negara tersebut meliputi staff exercise, field training exercise atau VTX, kemudian live fire exercise, aviation dan medical exercise atau MEDEX, serta dua program latihan yang akan digabungkan yaitu Joint Combined Exchange Training atau JCET dan Garuda Airborne. Dan masih menurut Kasat, untuk latihan di Amburawang ada 376 prajurit TNI AD dan tentara Amerika Serikat yang terlibat dengan materi latihan ofensif tetapi hubungan kompi, di mana dalam pergerakannya menghadapi gangguan atau hambatan seperti ranjau dan juga lain-lain. Dan masih menurut Kasat, pasukan lawan bukan dari Yonif 600 MMDG tetapi dari Yonif 621 Manuntung dan Yonif 623 PWT. Mereka berupaya mengalahkan satu sama lain tanpa dikendalikan sehingga realisme latihan dapat diwujudkan dengan optimal, kata mantan Pangkostrat ini. Jenderal Bintang 4 ini pun merasa bangga dengan prajurit TNI AD yang berinteraksi dengan tentara Amerika Serikat, tukar-menukar makanan dan nomor telepon untuk mempererat persahabatan. Wow. Dan menyangkut rekrutmen prajurit TNI AD tukar nomor telepon, wanita, Kasat mengatakan akan terus dievaluasi dan diperbaiki. Kasat juga menjelaskan perbaikan dan evaluasi ini dilaksanakan agar rekrutmen prajurit TNI AD lebih fokus dalam melakukan seleksi prajurit. Garuda Salt mengingatkan dan menguatkan. Dorel Exercise dari uji strategis manajemen pertempuran modern diperlihatkan di ajang Garuda Salt yang sedang berlangsung sejak 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2021. Salah satu serial yang monumental adalah menerjunkan 500 pasukan gabungan lintas udara Amerika Serikat Indonesia dari titik pemberangkatan di Guam Pasifik menuju Batu Raja Sumatera Selatan dengan 9 pesawat jet besar bermesin 4 Boeing C-17 Globemaster 3 milik Paman Sam. Jarak Guam Batu Raja setara dengan jarak Sabang Merauke dan pesawat angkutnya adalah yang terbesar milik Amerika Serikat. Militer Indonesia mendapatkan ilmu terapan manajemen pertempuran gabungan dan networking militer. Kita ketahui, strategi militer Amerika Serikat dalam setiap operasi militer adalah berbagai peran bersama rekan sekutu. Bisa saja kita sudah dianggap sekutu menurut dia. Red Gap terbesar sepanjang sejarah Republik ini melibatkan sekitar 5.000 pasukan angkatan darat, kedua negara dengan sejumlah alutsista canggih. Bukan sekedar latihan militer biasa, tetapi lebih parah bahasa soft of force dan diplomasi militer bertema mengingatkan dan menguatkan. Gengsi Red Gap ini bernilai kamlot karena mitra latihannya adalah militer Amerika Serikat yang striking force-nya number one in the world. Bagaimanapun setiap negara punya cara dalam menjalankan diplomasi militer. Militer nomor satu dunia. Cara militer adalah cara terakhir untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik. Ketika otak cerdas para diplomat tidak mampu lagi menyelesaikan secara diplomatik, maka jalan militer adalah pamungkasnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tekanan militer Cina di Laut Cina Selatan membuat sebagian negara ASEAN yang dilibas Nine Dash lainnya tertekan batin dan tidak nyaman. Wajar kalau ketidaknyamanan itu kemungkinan membuat negara-negara ini melakukan berbagai cara penguatan militer seperti memperkuat alutsista dan kolaborasi. Indonesia menyikapi dinamika ALSG berdurasi jangka panjang dan awet ini dengan memperkuat tentaranya, menambah dalam jumlah besar berbagai jenis alutsista canggih. Cara lain yang dikenal dalam diplomasi militer adalah melakukan kerjasama militer, salah satunya menggelar latihan gabungan dengan Amerika Serikat berskala besar. Dinamika LCS adalah pertaruhan paling kritis dan paling mematikan dibanding perselisihan diplomatik dan pertempuran di belahan dunia manapun. Garuda Salt adalah arena untuk mengingatkan dan menguatkan secara militer. Bahkan ketika krisis LCS berubah menjadi perang terbuka, suka tidak suka, mau tidak mau,
kita harus ikut berkelahi, bersekutu, beraliansi, dan bersinergi secara militer. Oke guys, itulah dia. Rupanya diam-diam Indonesia meredam perang, ini buktinya. Itulah video yang ditunjukkan dalam YouTube channel Anak Bangsa. Oke guys, aku pun ada terfikir, kenapa Indonesia asyik menjalankan latihan ketenteraan bersama dengan negara-negara lain ataupun menjalankan latihan ketenteraan di antara mereka sahaja. Sebab bagi aku macam terlalu kerap. Mungkin mereka ada membuat persediaan apa-apa. Aku pun dah mula syak lah kan. Lepas tu mereka banyak menghantar pasukan-pasukan Special Force untuk berlatih di luar negara guys, bersama-sama dengan militer yang lain. Mungkin ada sebab yang tersendiri TNI berbuat begitu guys. Pendapat aku, TNI sekarang ini sedang memperkuatkan lagi posisi militer mereka di Asia Tenggara ataupun di Asia guys. Malahan mungkin di dunia. Macam yang aku katakan, kita haruslah bersiap siaga guys, kerana kita tidak akan dapat menduga perkara yang akan datang. Jadi lebih baik kita bersiap siaga. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Mereka mempersiap siagakan tentera mereka untuk menghadapi apa jua yang akan datang. Tapi itulah guys, kita sama-sama berdoa. Semoga tiada apa-apa perkara yang kita tidak ingini akan berlaku guys. Tiada sesiapa yang menginginkan perang, kerana perang itu membina menasakan kita semua. Okay guys, by the way, sampai sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Peace from Malaysia. I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye. So please, sarakarai, sarakap, whatever.